Okay, alright guys, welcome back to my channel. Okay, untuk video kali ini kita akan pergi memancing di Sangkar Kuala Kurau. Jadi episod memancing kali ini kita akan memancing sama Faizal Fish TV dan juga rakan-rakan beliau. Untuk korang yang dah tengok video ni, harap korang jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe. Okay, layan. Okay, kita tengok Faizal Fish TV buat tutorial lah. Tutorial mencangkok. Baik, oh lepas ke bawah. Kita tengok kena ke tak tali ni? Tarik. Kena tu. Kena. Yes, kena. Apa? Okey. Tarik tali ni. So tak cakok tu kita baling, lepas tu kita kena bagi sangkut dekat tali. Tali sangkang, kalau nampak tali sangkang besar. Okey ke. Woo woo. Woi, bukan senang lah nak buat video untuk hangpa ni. Payah betul tak? Okay, assalamualaikum. Sekarang kita berada di Sangkar Kuala Kurau. Ambil gadak ni. So, ni kita main sangkar. Ni yang sangkar dia. So kali pertama aku turun sangkar. Tengok macam mana main jenang. So kat sini kita ada dalam 1 2 tu Faizal TV, 3 4 4 orang ah. Maksud aku 1 2 3 4 5 orang, 5 orang lah maksud aku. So aku harap apa semua layan lah video ni. Okey, alright. First try. Wait, first try berat eh, aku tengah duk berambut eh. Tali benang apa? Oh. Lepas lu. Bet lari lu. Ada ikan tak? Ikan tak? Oh, dia orang tak yakin nak guna tali-ali. Ha? Rasa tak yakin nak guna tali-ali lepas kita tengok ni. Tali berapa? 6. Ni memang kena pam laju terus ni. Tak, ni 20, hak ni 6. Tapi ada lagi satu mesin. Satu mesin dia kasar sikit lah. Tak pakai mesin 6 pound ni. Tak kira kaya yaw lho. Kecewa. Kecewa, dia teringat kat rumah. Kecewa sedia. Dia kalau terlepas ikat ni, dia mau makan ke? Mesin ni simpan dulu lah. Lagi dia pada strike lah ni. Macam mana ni? Tali, jangan bagi kena tali. Jangan. Tengok, bangkit. Abang layan bangkit. Abang layan bangkit. Kabur. Oi, nak sekor jenaha kita. Aduh. Okay, first rock. Double strike. Senangin dengan merah oh. Gunung apa? Gunung Hopek. Gunung Hopek. Lantung lekan. Gunung Hopek lah. Okey. First strike. Dori wah. Oh. Oi, dia makan udang Hopek. Dia tak mau udang ni. Baru tu. Lama tak set eh, kalau kau. Woo. Hai, tu macam telek. Biasa cari macam ni lah kalau mengenai tengkak. Untuk kotor. Hai. Loh, strap loh. Loh.
berat tau. Tak ada nak shoot. Oh, tali aku yang kena? Takak lah kalau. Oh, dia pun tak cakap. Ya. Hai. Betul aku tak nak. Saya mati. Ya. Saya mati. Yang ni kira aku Asrat tu. Dia makan rod aku. Tapi Faizal yang angkat. Pelik tau. Double strike. Allah. Aduh, double. Hah? Oh. Aduh, saya rekod lupa. Gila. Kau kata dia double strike ah, tapi aku ralik ingat dia tengok ikan tu. Memang gasak merah hari ni. Aduh. Oh, lambat naik weh, jenahak jenahak. Tak berhenti jok. Belum, dia tak tahu. Okey. Ya. Papa bagi net. Dia bagi cepat. Ya. Yo, siapa ya. Net lu? Siapa net lu? Aku net lu juga. Alhamdulillah. Woi. Woi, gasak ikan weh. Kenori dah. Banyak ikan dekat aku ni. Banyak. Tak ni tu nak pelung ah. Ni tak ada nak boleh hentung ni. Lebih kuah jadi merah. Dia kena guna satu rod je lah apa ni. Tak boleh ralik kan ni? Ralik, pi. Oh, ada tu. Strike. Aduh, video dia hari ni. Alhamdulillah. Merah menyala. Gila padu. Tudang ke? Oh, tudang mana? Eh, tak ada dapat kapu. Tolong, tolong. Oh, alamak, mata cemik. Mata cemik. Ni kamera tu yang tekan macam. Alhamdulillah. Ui, pati kapu ni. Dah alang rod ni tak guna. Buat kek lama sampai. Okay, kita guna umpan udang hidup. Oh, udang hidup pula, gelama hidup. Mari kita lihat ikan apa. Okay, jom kita masukkan ikan, tengok.
Yang dalam tong ni dah tak tahu dah berapa puluh ekor dah. Tu kita kira depan ni dah. Tak kira apa. Tak kira apa ya. Banyak weh. Banyak weh. Fuh, kapu. Aku tak pernah pegang kapu. Fuh. Tak pernah aku pegang kapu weh. Ada lagi, tak habis lagi. Banyak balik kan depan ni. Oi. Dah sekali lalu noh semua kena. Ada lagi. Habis lah memori. Habis lah. Oh, 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 oh. Sok ni. Sok, sok, sok. Wow, wow, wow. Habis, sok, sok, sok. Tak apa, bonek tu. Bonek tu. Bonek tu. Ambil ambil ambil. Ambil ambil tu tak ada ikan ni. Jaga tali, jaga tali. Kejap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ikan aku. Baru tadi saya tak pernah dapat ikan ni. Tak pernah pegang ikan ni. Berapa kilo? Kilo lebih. Tengok. Oi. Wey, seronok wey. Seronok je. Wey, gila wey. Wey, sejarah lah hidup wey. Kapal hybrid wey. Fuh, pati lah. Tengok dia tekan tu. Aduh, mimpi indah. Takut ni. Eh, tak mahu kita ubah dekat air. Jadi sekarang ni kita dengar situasi tengah menggasak sekarang ni. Untuk makan, untuk makan bang. Tali aku putih pulak. Dia pun syok macam-macam lah. Tengok lah pekerja-pekerja sangkar dengan sibuk tengah cek sangkar yang mana yang dah bocor. Sebab kami duduk gasak, dia pun syok sangkar, dia pun pecah. Kita zoom sikit lah. Itulah kerja-kerja menyemak sangkar lah. So nampak gaya macam ada bocong juga. Ikan kalau bocong ikan dah mesti keluar dedok. Ha, keluar dedok. Yo, tengok ikan fried. Oh, pati pati. Wah, kita tinggal. Gila penuh tu. Berapa lagi? Alah, sikit lagi nak penuh ni lah tu. Okay, terima kasih lah pada Fazal sebab ajar aku. Aku tak plan pun, aku plan pun tak jadi. Apa nak main-main tau. Jadi boleh selitkan aku dengan geng-geng dia. Dia ikan, ikan hasil hari ni. Satu, dua, tiga. Dua ikan. Apa nama kau ya? Nama orang sangka punya ni. Tak besar tak? Tak besar. Ijam pun mau gagah buat ni lagi dia boleh dua tong. Sangat depan kau ya? 234. Aku ikan tu yang kecil-kecil lagi? Tak kira tadi. Lebih kurang lah, 206 ekor. Ni semua 206 ekor merah saja? Tak, merah ni. Yang tu tak masuk. 210 lah.
Okey, semua sekali 200 lebih ya. 200 lebih.